Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia-Nya dan izin-Nya. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini tetap sama-sama kita hadir di rumah Allah Taala ini untuk sama-sama kita menunaikan salat pada maghrib secara berjamaah dan seterusnya tetap sama-sama mengamalkan nasihat untuk mengikuti kuliah ini. Mudah-mudahan insyaAllah kehadiran kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan niat masuk istri yang baik kita ini insyaAllah Allah Ta'ala reda seterusnya diberikan ilmu kepada kita. Dengan ilmu itulah dapat membimbing kita, memberikan jalan petunjuk kepada kita. Tanpa ilmu seseorang itu bukan dalam kegelapan. Banyak ilmu, banyak pengetahuan, insyaAllah kita akan beroleh kehidupan yang benar. Orang yang berilmu maksudnya adalah orang yang terpisah ataupun orang yang keluar daripada kejahilan. Kalau kita tak belajar tuan-tuan, maksudnya kita akan berada dalam kejahilan. Apabila manusia berada dalam keadaan jahil, maka agak susah bagi manusia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala disebabkan tidak ada ilmu pada dirinya. Agak susah untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan kejahilan memasak dirinya. Apabila berlakunya demikian, maka seseorang itu akan dikuasai oleh benda yang lain, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh anasir-anasir yang luar yang menyebabkan dia akan hanyut dalam dirinya. Makin jauh dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu paling pentingnya kita mempelajari ilmu, menempatkan ilmu takdirlah sampai bila saya Allah tak memberikan nikmat kesihatan kepada kita ini gunakan dengan sebaik yang mungkin supaya kita buat kita semuanya berlandaskan kepada terutamanya yang berkaitan dengan perasaan ibadah kepada Allah. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan dan makhluk Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita. Nah, kita menggunakan kita masalah iman dan juga masalah makmum. Jadi kita nak sambung masalah yang berikutnya, yaitu kehadiran seseorang makmum yang tidak disukai oleh ahli masjid. Apabila kehadiran seseorang makmum pada sebuah masjid itu tidak disukai oleh ahli-ahli masjid, maka ia tidak dimakruhkan menghadirinya. Demikianlah dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Allah tak sukakan adalah itu sesuatu perkara, sesuatu sebab yang menyebabkan ahli jemaah, ahli qaryah di sebuah masjid itu tidak suka dengan dia. Walau bagaimanapun, kalau dia hadir ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah, maka tidaklah dimakruhkan bagi dia. Tak ada masalah. Orang yang tak suka, dia datang juga. Tetap dia datang untuk solat berjamaah. Kata Nabi Muhammad adalah mencari Allah Ta'ala sekalian. Macam-macam lah yang berlaku dalam masyarakat kita ini yang menyebabkan berlaku selisih paham ataupun pertengkaran, pergaduhan dan macam-macam keadaan. Dalam masalah agama pun boleh jadi pertengkaran. Ada soal, ada pihak yang tak nak terima teguran, ada pihak yang menerima teguran. Pada awal bulan ini saya berceramah berkuliah di satu masjid. Kita menggunakan kitab yang sama, tak punya, tapi baru mula, baru start. Jadi apabila dah habis kita berkuliah, tuan, datanglah seorang bekas imam yang tak lewatkan. Jadi kita ustaz tahu tak, tak apa-apa, saya tak tahu, saya datang untuk mengajar saja.
masalahnya kenapa? Masalah apa sebenarnya? Adakah masalah politik? Oh, bukan masalah politik. Tapi masalah apa sebenarnya? Masalah bagaimana ini kamu tahu tak? Rupanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila dia menceritakan kepada kita, minta tolong untuk pilihan berikut itu telah beritahu secara umum. Kenapa boleh berlaku demikian? Kenapa? Saya tanya kenapa boleh berlaku demikian. Katanya dia tegur. Dah lama dia dah tegur. Dapat boleh ditegur, muazzin tak nak terima. Apabila ditegur imam, imam tak nak terima. Padahal imam sama imam. Dia imam rakyat yang itu imam berkaji. Dia tegur pengurusi, pengurusi tak nak terima. Tegur apa? Contohnya, sosok orang itu muazzin. Dia sebagai muazzin. Dia salah ketika dia melakukan azan. Dia tegur lah. Tapi tak nak terima tegurannya, bahkan kita ni dibangkar macam-macam. Ada kebatut dia ma'azin. Dia bilang asyadu Allah. Allah biasa faham. Betul ke salah tentang diri? Salah kan eh? Salah tak ada penyembuh kat situ. Apa pula nak panjang-panjang kat situ? Asyadu Allah. Apa ni? Apabila dia tegur, tak ada terima. Patut diperbantu, terima kasih lah. Terima kasih. Sebenarnya apabila Allah yang menegur kita, yang sememangnya kita di sana, Allah Ta'ala hantar kerawat tersebut untuk memperbaiki kita sebenarnya. Naklah kita berfikiran positif. Siapa dah minta apabila dia naik pada hari Jumaat? Masih lagi menegur dekat bawah. Padahal dia yang bertugas tu. Yang masuk waktu azad, masing-masing menegur lagi kat bawah. Awak tegur tak banyak, awak tegur, awak kan bertugas. Oh, tak boleh. Malam. Apabila nak azan keluar, dan pada azan keluar, apa ni, khatib dah naik ke atas mimbar, dia baca lah, Inna Allah wa la'ilatahu. Inna Allah wa la'ilatahu yusalluna ala nabi. Betul. Awak tegur tak boleh. Dah berlaku, dah berlaku. Ala Nabi. Mudah-mudahan ada semua macam cantik. Bukan ala Nabi. Ala Nabi. Kan ada satu kan. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu. Wa sallimu. Bukan wa sallimu. Wa sallimu. Sin bukannya sal. Ya tak boleh tegur. Tak ada terima. Yang si imam itulah salah buat takdir. Mayang laju dan sebagainya ditegur supaya makmum dekat belakang dapat ikut. Dia nak belahan sikit supaya tidak boleh laju sangat. Dah gaduh. Gaduh. Akhirnya kawan dia tak kuatan. Dia kata ustaz, dia kata kat saya, saya dah lama nak pendam dengan saya. Dah lama. Dia sekarang ni kalau dah berlaku dia lagi kan. Dah tak tegur siapa lagi dah. Dengan sebab apa? Dengan sebab masalah agama. Katalah bapa dalam hati Allah Ta'ala sekalian. Inilah yang kita nak sebutkan di sini. Tak pun lah. Kita boleh tahu perkara yang betul. Tak semua orang suka kita. Tak semua orang benci kita. Tak apa. Dah habis tanggung. Dah habis tugas kita. Dan kita dah tentu kita dah sampaikan. Soalnya dia dapat tak nak buat. Ada setiap kali dia melakukan kesalahan. Dia bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sepatutnya Allah, saya dah salah selama ini, tak ada orang mau tegur. Tiba-tiba awak yang tegur saya, Alhamdulillah lah. Kalau tidak saya akan baca terus menerus dalam keadaan salah. Inna Allah malam tegur usaluna ala nabi. Itu dia lah. Bukan doa, itu ayat Quran tu. Alhamdulillah kita baca Quran, mestilah kita baca dengan baik. Mestilah kita baca dengan betul. Itulah. Sekarang ni macam mana saya tanya? Sekarang ni dah tak tegur lah. Tak tegur masing-masing dia. Saya buat hal sendiri. Padahal aku lempak sekali, memayu sekali, tutup sekali dengan pun selama. Dah tak ada apa dah. Allah sedih lah macam tu. Janganlah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, walaupun orang yang seperti itu tidak disukai oleh para jemaah, maka dia hadir untuk para jemaah, maka berarti dia tidak dimakruhkan untuk kita menghadirinya. Dan berikutnya, sah mengikut imam kanak-kanak pada semayang Jumaat menurut kaul yang mazhab jika ia lebih dari bilangan 40 orang.
Tetapi mengikut imam yang balik adalah lebih aula dari imam kanak-kanak, sama ada pada solat Jumaat ataupun solat yang lain-lain. Tidak apa-apa dalam mobil Allah Ta'ala sekalian, budak tapi budak yang baik, budak yang belajar, budak yang tahu sedikit-sedikit tentang solat. Maka kita suruh dia ke depan, kita ikut, kita sebagai orang dewasa ikut dia. Soalnya sah tak mudah, dia sebutkan di sini sah, tak ada masalah. Dan tinggal lagi kalau ada orang yang lebih tua daripadanya, itu yang terbaik sebenarnya. Itu yang lebih elok, lebih aula daripada budak. Budak ini boleh dipimpin sebagai jemaah misalnya keluarga, mak dia ikut dia tak masalah, boleh. Tapi kalau ada abang dia, lebih elok abang dia jadi imam daripada dia. Tapi dia ni berkebolehan daripada abang dia. Abang dia langsung tak tahu, dia tak tahu macam lukar dan dia tak tahu. Dan tiba-tiba adik pula lebih pandai daripada abang. Maka pergilah pada luar daripada adik dia untuk jadi imam. Jadi kalau dalam keadaan begini, itulah kadang-kadang orang mempersoalkan. Ambil imam tahfiz, budak dan imam tahfiz. Budak tak budak, dah berusia belasan tahun. Boleh tak boleh, saya rasa macam nak malam semayang lagi, rasa macam tak besar je dia hilang kan, tuan-tuan. Semayang lah, tak ada masalah. Semayang tetap mudah tu, walaupun dia jadi imam, tak besar semayangnya. Ikutkan kita pun dibolehkan, sama ada solat waktu ataupun solat sunat, terawih dan sebagainya. Tapi jika ditanya, mana yang baik, mana yang lebih awalah, mana yang lebih utama antara budak dengan orang tua? Orang tua dah jawapannya. Orang tua pun mesti nak tahu. Bukan orang tua sembarangan tu, bukan dewasa sembarangan tu, mesti tahu keadaan dan calon untuk menjadi imam. Tapi seandainya dua orang ni tuan-tuan, seorang yang boleh, seorang yang tak boleh, yang si dewasa ni tak tahu apa berkenaan dengan solat, terutama macam mana untuk menjadi imam, yang lebih awal ketika itu jelas budak tadi. Jadi walau bagaimanapun, kita tengok pada keadaan. Yang tua itu dihormati, yang muda dikasih. Jadi kalau begitu, bagilah kepada yang lebih senior untuk menjadi imam solat berjamaah ataupun solat berjamaah ataupun solat-solat sunat dan sebagainya. Baik. Sah makmum yang mengambil wuduk mengikut imam yang bertayamum. Imam itu sakit ataupun adalah sebab-sebab yang tidak membolehkan, tidak membenarkan dia ambil air sembahyang. Dia bertayamum. Tayamum ini, kalau kita tayamum sah untuk satu waktu. Dah habis waktu itu, dia masuk waktu lain, kita kena tayamum untuk kalian kedua. Maksud waktu berikutnya tayamum lagi untuk kalian kedua. Tapi kalau wudhu lain, wudhu ni tuan-tuan, kita dah ambil semayang, tak ada semayang maghrib. Kita tak ada wudhu dan semayang isyak, sebab kita dah ada wudhu, sebab kita tak tentu. Dan kita tak buang yang besar, tak buang yang kecil. Dan sebagainya, selagi mana tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Sampai pagi besok pun boleh. Contohnya kita ambil semayang maghrib tadi. Tak penting, tak jerak, tak apa pun. Semayang dan sepanjang-panjang malam tu, sampai ke subuh pun boleh lagi. Tapi orang tayamum tak boleh. Tayamum dia hanya sekali tayamum untuk satu waktu sahaja. Jadi seandainya imam itu bertayamum, dia tak ada wuduk, dia tak ada air, adalah sebab-sebabnya yang menyebabkan dia bertayamum itu, maka kita makmum yang mengambil wuduk boleh atau tak boleh, tak apa-apa. So, tak ada masalah. Tak ada masalah bagi baik kita untuk mengikuti imam yang bertayamum. Dan juga sah makmum yang berkuasa berdiri mengikut imam yang duduk ataupun imam yang baru. Imam tu dah tak darat lagi, dah tua sangat dah. Ini berlaku kadang setengah di kampung-kampung. Tak ada orang muda dah sekarang ni, tuan-tuan kat kampung mana ada orang muda lagi dah. Orang muda semua yang berhijrah ke bandar. Kalau pergi ke masjid ni, ya Allah, ke surau lah, terutamanya surau. Surau. Kita singgah semayang, sesekala kita balik. Hanya jadi imam punya Allah sedihnya bacaannya antara bunyi dan tak bunyi. Keluar yang tak keluar je suara. Tegang timur. Allah sedihnya.
tengok pusing, tengok Allah Akbar, tengok lebih kurang dalam 60-70 umur dia. Tapi seandainya tak ada siapa pun yang boleh menjadi imam, dia je yang boleh jadi imam. Dia kata, aku ni boleh jadi imam, aku tak larat kan? Aku nak duduk bapak, bapak kursi sini, kursi mana kursi? Dia minta kursi dia duduk. Sedangkan kita sebagai makmum yang sihat, boleh berdiri, boleh duduk, boleh bangun. Dia nak semayang atas kursi, jangan-jangan boleh ke tak boleh, sebab dia duduk ni maka hukumnya sah kita ikut dia. Ataupun dia sakit, dia tak berhari, oh nak berhari pun pula nak berhari pula, kita ni ikut juga, boleh ke boleh? Boleh. Tapi taklah sampai begitu. Kalau dia dah usul tu tak payah awak jadi imam, bagilah orang lain untuk jadi imam. Dah sampai dia buat kursi lah. Abang faham je lah. Kena bagilah orang lain untuk ke depan jadi imam. Imam yang sehat, imam kemudian bangun, berdiri, duduk dan sebagainya. Tapi kalau ditanya boleh ke tak boleh imam yang sedemikian, nak juga dia jadi imam ni, nak boleh jadi imam, nak juga dia jadi imam. Sebab suara pun sudah macam-macam lah. Nak juga dia jadi imam, dalam keadaan itu pun dia sakit pinggang ke, dia sakit lutut ke, nak duduk dalam kerusi ke, kita yang berdiri ni tuan-tuan, jawapannya boleh. Tapi itulah sebaik-baiknya imam itu dalam keadaan sehat. Dalam keadaan setengah mandi surau tu, bukan surau, bukan dua, lebih pada dua pun ada. Itulah saling membantu antara satu sama lain. Dan sah juga mengikut dan sah makmum yang berpuasa rukuk sujud mengikut imam yang menggunakan isyarat pun sama juga tuan, boleh juga. Sah makmum yang celik mengikut imam yang buta. Imam tu buta. Jadi dia punya cakapnya dia tak nampak ke. Tapi ilmu dia tinggi contohnya. Dia belajar pondok, dia tahu dengan bacaan yang sedap. Kita tolak, dia ke depan. Tolak betul-betul, diri kan dia betul-betul. Jangan sengit-sengit sebab dia tak nampak. Waktu kita ikut dia kat belakang kita taman, kemudian kita suruh dia jadi imam. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Dan asalkan itu tahu keadaan semayang, kita tahu dan dia belajar tentang sebab keadaan semayang, syarat dan sebagainya, boleh. Jadi buta bukan sembarangan buta lah. Buta yang dapat memasakkan Al-Quran, dapat memasakkan ilmu. Kalau kita nak juga dia jadi imam, maka boleh kita ikut. Dan sah juga makmum yang sihat mengikut imam yang berpenyakit dedas atau imam yang menghidapi luka-luka yang berdarah. Kita sebagai makmum, ada seorang imam tu contohnya, dia asyik pergi tandas. Dia kencing dia tak apa-apa ni ha. Tak apa-apa tu, tak apa-apa lawas. Macam-macam lah istilahnya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Asalkan dia tu betul-betul dalam keadaan orang kata ini bersih lah. Walaupun dia kerap bertandas sekalipun ataupun dia ada luka-luka yang mana luka-luka tadi ditampar sama cini, boleh tak jadi imam? Sah tak kita ikut dia? Tak banyak boleh. Sah pun juga untuk kita tunjuk ini. Dan biasanya kalau imam tu dia faham dan tugas dia, dia sakit perut, dia tak datang, dia beritahu kepada rakan sedawan ataupun mana-mana pihak lagi kan. Dia tak boleh datang tapi buruk sangat ni, dia tak boleh datang saya kemalangan contohnya. Jadi walaupun nanti dah ada tugas untuk menjadi imam, jadi ringanlah sikit dia punya tugas dia tu. Dan juga sah makmum yang adil mengikut imam yang fasik atau imam yang membuat bid'ah yang tidak mengkufurkan. Ini maksudnya imam yang melakukan satu kesilapan, satu kesalahan yang membawa kepada fasik. Orang kata sebab ini fasik itu namanya. Orang tentu orang fasik itu namanya. Itu melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan imam itu sebagai imam yang fasik ataupun melakukan perkara yang tidak membawa dirinya terkeluar daripada Islam, maka sah kita ikut dia. Sah, boleh kita ikut, tak ada masalah.
sudah teruskan ya. Jika makmum mazhab Syafi'i mengikut imam mazhab Hanafi, ini dua mazhab yang berbeza. Kita makmum, kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i, memang yang dekat depan itu ialah mazhab Hanafi. Sedang imam itu tidak menganggap wajib mengambil wudu apabila dia tersentuh maluannya atau menyentuh perempuan. Begitu juga dia tidak menganggap wajib iktidal dari rukuk dan sujud. Dia tidak menganggap wajib tamakninah, wajib membaca Al-Fatihah dan wajib niat wudu. Atau makmum mazhab Syafi'i mengikut imam mazhab Maliki yang tidak menganggap wajib petik pada wudu dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana terdapat beberapa pendapat tentang sah ataupun tidaknya ikutan ini. Pendapat yang asal ikutan itu sah jika ia tidak pasti atau ragu-ragu bahawa imam itu beranggapan demikian. Sebaliknya jika ia yakin imam itu bersembahyang dengan anggapan demikian, maka ikutannya tidak sah. Dan apa-apa orang menjadi Allah Ta'ala sekalian, kita pergi satu tempat, kita tahu bahasanya banyak kainnya tak sikit ialah imam ataupun penganutnya mazhab Hanafi. Dan imam dia pun mazhab Hanafi. Sudahkah kita mazhab Syafi'i? Dan kita tahu keadaan imam itu macam mana. Ataupun kita mengetahui keadaan imam itu, dia beranggapan sentuh kemaluan pun tak patah semayang ni, sentuh perempuan pun tak patah, wuduk pun, niat pun, tak niat pun tak pun, ataupun macam-macam perkara lagi yang di luar daripada apa yang kita faham daripada mazhab kita lah. Senang ceritanya begitu. Ataupun yang kita sebagai mazhab yang mengandung mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Maliki yang tidak beranggapan bahawasanya wajib tertib pada wudu. Maksudnya kalau kita bermazhab Syafi'i, kita wajib tertib pada wudu. Mula bersetangan dulu kan, kalau yang sunat pada wudu pun ada pada mazhab kita. Kalau yang wajib pada wudu pun ada pada mazhab kita. Dia ajarkan semuanya kepada kita. Macam mana keadaan kita, adakah sah ataupun tidak sembahyang kita ini? Kalau kita berkeyakinan itulah dipegang oleh imam tadi yang bermazhab Maliki tadi ataupun yang bermazhab Hanafi tadi, maka ikutan kita tidak sah. Tapi kalau kita tak tahu keadaannya macam mana, pegangan dia macam mana, takkan kita nak bertanya dia, ya Allah ini macam ni, macam ni, macam ni. Kita datang dengan nak sembahyang. Jadi kita tahu dia punya pegangan itu macam mana. Maka ikutkan kita sah. Kalau kita dah tahu sebelum ini dia berhujah macam ni, macam ni, macam ni, berbeza dengan pendapat kita, apa yang kita, apa yang kita belajar, apa yang kita faham daripada mazhab kita, oh jadi macam ni, pegang performance, dia tidak anggap sebagai batal wudu, tersentuh kemaluan pun tidak anggap sebagai batal wudu dan sebagainya. Maka kita dah tahu dah perbuatan yang begitu, kita dah tahu dah apa ni pegangan yang begitu, maka tak boleh kita ikut dia. Kalau kita ikut dia juga semayang kita tidak sah. Kalau kita dah tahu, tidak dari satu kesalahan. Jika kita katakan ikutan orang yang bermazhab Syafi'i yang berimamkan orang yang bermazhab Hanafi itu sah, maka adakah perbuatan itu makruh? Menurut kami tidak makruh. Tetapi menurut Abi Ishaq, solat adalah berasingan lebih afdal. Sedangkan orang yang lain berpendapat ikut imam itu lebih afdal. Di sini ada khilaf. Ada sedikit berbeza pendapat. Kadang-kadang mereka ini contoh semayang mereka berbeza dengan semayang kita. Semayang mereka cepat. Tidak ada dua sujud. Mereka terus saja. Kita dia ada sujud, kita baca doa dulu. Mereka tidak, adalah beberapa perkara yang berbeza dengan kita. Sebab itulah seorang itu jangan mudah sangat menolak orang asing untuk ke depan menjadi imam. Tolak Allah kita senang kita dan Allah kita lebih memahami keadaan kita sendiri, lebih memahami situasi yang berlaku pada diri kita sendiri. Kalau Allah
ahli itu tak layak untuk menjadi imam. Tak kenal dia, tak kenal dia, tak tahu siapa dia. Oh, tapi tengok serupa hebat, pakai jubah hebat. Tiba-tiba kita tengok, syekh, insyaAllah jadi imam. Oh, dia pergi ke depan. Rupanya lain daripada kita. Semayang jemaah lain. Dengan bacaannya tiba-tiba Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fatihah punya bismillah tak baca. Sedangkan kita meletakkan bismillah itu dalam sebagai ayat yang pertama dalam surah Fatihah. Kita pun jadi profesor sudah. Awal ini masa apa pula ini? Macam mana pula ini? Kan? Jadi sebaik-baiknya orang yang terdepan untuk jadi imam itu ialah orang yang kita kenal. Itu yang baik. Dan yang lebih baik lagi ialah orang tempatan. Kan? Penduduk, penduduk tempatan. Kita disebutkan di sini macam mana? Walaupun ada berbeza pendapat. Salah satu daripada pendapat ini menyebut supaya kalau diri itu lebih baik daripada sekutu dia orang. Jika orang yang bermazhab Syafi'i mengikut imam yang bermazhab Hanafi pada sembahyang subuh, jika imam itu berhenti ketika tinggal sekadar masa yang membolehkan makmum membaca kunut, maka tidaklah ia membaca kunut. Tetapi jika kadar masa itu tidak cukup, maka tidaklah ia terus mengikut imam. Jika makmum yang bermazhab Syafi'i itu tak kaduh dari imamnya untuk membaca kunut dan sempat mendapat imam dalam sujud, maka perbuatan itu adalah makmum. Maksudnya apa tuan-tuan? Contohnya kita bisa tumpah imam itu bermazhab Hanafi. Yang mana mazhab Hanafi selain semua dia tak ada kunut. Tak sama macam kita. Kita sambil Allah liman hamidah, lepas itu terus baca kunut. Dan terus baca doa, kunut angkat tangan sama-sama baca doa. Kita angkat tangan, kita angkat tangan. Dah habis kunut, barulah kita turun sujud. Tiba-tiba imam tu kata, oh, yang bermazhab Hanafi, dia apabila satu Allah yang menambil untuk rakaat yang kedua itu sebenarnya dia terus sujud dia sebab dia ada kunut. Kecuali dia berikan peluang pada kita. Bagi imam Hanafi ini dia faham, oh rupanya kat sini lama berikut-berikut imam Syafi'i. Maka dia pun sampai Allah di mana hamidah, dia pun berdiri sekejap. Dia tak terus sujud. Sepatutnya dia boleh terus sujud. Tapi dia merahikan makmum-makmum yang bermazhab Syafi'i. Maka kita pun adalah kesempatan kita itu untuk membaca. Boleh. Walaupun imam tak jemputnya pun, imam tu biarkan dalam keadaan beberapa ketika untuk kita sebagai mazhab Syafi'i imam jemputnya, kita boleh jemputnya. Tapi seandainya imam tu dah bergerak dan turun sujudkan, maka kita dapat kejar ya, dalam sujud. Dapat kejar di dalam sujud, maka perbuatan itu adalah makruh. Maknanya kita tinggal dia ke depan dulu, dia pergi dulu, kita habiskan dulu, baru kita dapat kejar dalam sujud. Jadi perbuatan itu adalah makruh. Jadi macam mana sekali pun tuan-tuan dan puan-puan, kunut itu adalah sunnah. Dan kalau tidak diberi peluang kepada kita, seandainya makmum yang dekat depan sama Allah dan Aminah dekat dengan dia Hafi, dia terus turun sujud, maka kita tak boleh angkat tangan untuk kunut. Kalau kita kunut juga semayang kita batal. Sebab dia tak beri peluang kepada makmum yang dekat belakang. Dan dia terus sujud, kita pun kadang-kadang imamnya aku dah tak kunut. Padahal dia makmum hak lain, kita pula pandai-pandai tak nak kunut. Batal semayang kita. Sama lah juga situasinya apabila imam tadi pada rekat yang kedua dia terus naik. Walaupun kita dah sebut subhanallah, subhanallah, tapi sepatutnya dia kena duduk untuk tahiyat awal. Kan? Berkali-kali dia lupa, dia terus naik. Dia terus naik. Kita pula pandai-pandai lah kepada imam minta tahiyat awal. Baik aku baca tahiyat awal, tasyahud awal. Pandai-pandai kita pula tunjukkan tasyahud. Batal semayang. Kecuali kita nak kita duduk dan jawab, kita kena niat mufarraqah, berpisah daripada dia. Barulah kita boleh duduk dan syahud awal. Dan kalau kita tak niat mufarraqah, walaupun kita dah sebut dan kita dah tegur dah perbuatan imam itu, maka teruskan juga kita ikutnya. Baik itu sunat. Nanti apabila dia ingat, sebelum dia bagi salam, dia kena sujud sahwi lah. Sebab dia lupa tadi.
yang seandainya dia terlumpur dengan duit sawi, sawi itu terlumpur di mana? Takut ada masalah bagi seorang senang gitu ya. Bayang dengan soh aspek perbuatan yang dia bilang itu adalah dengan dalam hubungan ini tertinggal kunut kerana mengikut Imam Hanafi. Kenalah makmum sujud sahwi menurut kaul yang asal kerana berpegang pada iktikad makmum, dan menurut kaul yang lain tidak kena sujud sahwi kerana berpegang kepada iktikad imam. Sujud sahwi pun boleh, kerana sujud sahwi pun pun boleh. Jadi ikut je dah imam pun, pada sujud tak sujud. Ok, ada soalan? Menurut kata Al-Fadli, jika seorang yang pandai membaca berimamkan orang yang keliru bacaannya, seperti ia tidak dapat menyebut huruf qaf dengan makhraj yang betul. Bahkan ia sebutkan di antara bunyi qaf makhraj solat dengan sukar tetapi mampu. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan berbeza dari segi sebutannya. Ada orang sebutannya betul, sama ada ejaan Rumi ataupun huru-huru Jawi, huru-huru Arab. Ada sesuatu orang itu dia punya ejaannya, salah ejaannya pula. Sebutannya tak betul, tak kena. Orang sebut Ramli, dia tak boleh sebut Ramli. Dia Ramli juga sebut. Ramli betul, Ramli, Ramli. Borang ada borang, borang. Borang tu dia boleh sebut. Jadi roh tu dia tak sebut roh. Dia sebut roh, tak boleh sebut roh. Roh jadi roh. Roh bukan roh, roh, roh. Roh tak boleh sebut roh, roh juga bunyi. Ada juga setengah orang begitu. Bahkan ada di kalangan jangkuan. Jadi Ghairi jadi kita boleh sebut dia Ghairi, 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 Ghairi maktub alaihi malam Ghairi. Dia tak boleh sebut Allah. Jadi dia telur sikit dari segi makhraj huruf. Jadi kalau begitu tuan-tuan, tak elok untuk dia jadi imam sebenarnya. Berarti nak imam yang boleh bahasai Al-Quran dengan baik. Al-Rahmani Rahimah. Macam mana? Sebenarnya orang yang tengok ni dia kena mutur usaha untuk memperbaiki lidahnya. Sebagaimana saya sebut 2 tahun yang lepas pada silap saya, bagi orang yang tak boleh sebut roh, maka dia kena lantik dirinya dengan menyebut perkataan yang ada huruf roh. Terutamanya dilantik pada waktu pagi. Saya kursus dekat Pening Gelang tu tuan-tuan, ada penceramah tu bagi tahu ada beberapa perkataan yang boleh dia ajarkan tidak dia untuk dia menyebut roh. Contohnya perkataan terketar-ketar, terketar, terketar-ketar, dia boleh, dia kena sebut dan dia kena ajar tidak dia sebutan itu betul. Terketar-ketar, bergegar-gegar, itu dalam bahasa Melayu. Tidak kali, setiap pagi dia kena latih, dia kena cuba latih. Jangan dia biarkan, dia dalam keadaan tak nak dia apa ni, latih lidah dia. Kalau tidak, saya bila nak betul. Allah baca Ar-Rahman Ar-Rahim, dia baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia macam budak-budak, nak telur pula ni. Tak boleh tuan-tuan, kena latih. Kena latih, setiap pagi latih. Beritahu orang mana latih. Amina, mulai besok abang nak buat latihan sikit ni. Abang ni dah lah luar tak betul. Bagaimana pula sangka abang macam-macam. Dia baru keluar bilik air je atau ketar-ketar, bergegar-gegar. Apalah orang tua ni. Ketar-ketar, bergegar-gegar ni, berketar-ketar. Sebut lah, abang dah sebut. Supaya lidah kita ni mahir ni lidah. Lidah kita ni jalan masih dengan sebutan huruf. Terketar-ketar, bergegar-gegar. Karena itu terkeluar daripada mulut kita, insyaAllah kita akan boleh sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akan pergilah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak panggil nama kawan dia Ramli. Ramli sini, Ramli.
satu hari nak keluar daripada Arab ini mesti ramai kita. Tapi biarlah sebutan nama betul tuan-tuan kan, jangan pula lari pula dekat dia orang kedak. Dia semua cara kedak tak betul lah. Kita kedak-kedak, berkedak-kedak, siapa pula nak betul. Orang apa ni Melaka terketak-ketau, bergegau habis dah tak betul gila lah. Jadi dia betul dengan perkataan tu lah. Jadi dia boleh boleh latih kedak dia tu. Jadi bagi orang yang telur ni tuan-tuan, maka sah semayangnya tetapi makruh. Kalau dia jadi imam adalah makruh. Kata Abu Hamid, jika imam itu menyebut zal pada al-lazina an'amta alaihim dengan bunyi dan, maka ikutannya sah kerana sebutan demikian tidak mengubah makna ayat. Tetapi hukum ini tidak berlaku pada imam yang menukar bunyi fa' dengan zal pada wadah ta'li, kerana perubahan itu mengubah makna ta'li dengan ta'li. Seperti orang-orang yang bermukim di waktu siang hari, dan ta'li seperti orang-orang yang sesat. Jadi tersebut betul-betul. Jadi kalau yang utama sekali sebenarnya bagi seseorang imam itu ialah mesti menguasai Al-Quran. Mesti menguasai Al-Quran. Dan mesti bacaannya itu yang paling-paling-paling mustahak. Paling-paling utama sekali Al-Quran. Sebab apa tak tuan? Kalau tersebut semayang dia, mesti dia mulakan dengan lapas-lapas Arab. Allah wa'abat adalah lapas Arab. Alhamdulillah al-Rahman al-Rahim al-Yawm, itu semua yang menggunakan ayat suci Al-Quran al-Karim. Kan? Doa-doa dalamnya semuanya menyebut lapas-lapas Arab. Tak dibunyi berbahasa Melayu. Jadi perkara utamanya ialah mesti kena menguasai Al-Quran. Al-Quran dapat dikuasai dengan baik, maka layak dah dia untuk menerima. Di samping dia mendapat akhlak dan bermasyarakat. Kan? Jangan pula dia jadi imam, dia berpisah, dia terasing pada masyarakat. Itu tak boleh dulu. Kalau berlaku kematian tak nak pergi. Orang sakit tak nak ziarah. Kenduri kendara sebab tahni, oh saya tak boleh. Anak saya malah rasa pergi tahni. Oh tak boleh lah, awak jadi imam. Itu bermasyarakat itu penting. Awak dah jadi imam, dah jadi dah jadi hak milik masyarakat setempat. Awak boleh ikut ke nak berada setempat. Imam boleh tak nak berpan, saya nak buat tahlil dekat rumah saya. Oh tak boleh, saya boleh. Suruh orang lain lah, suruh bila lah, suruh bila. Oh tak boleh lah begitu. Itu dah termasuk daripada tanggungjawab yang tegas imam.
yang terakhirnya, jika makmum musafir tidak tahu niat imam yang bermusafir, yang musafir, lalu dia berkata dalam hatinya, jika ia sembahyang qasa, aku sembahyang qasa lah, dan jika ia sembahyang cukup, aku sembahyang cukup, maka hukumnya ada dua pendapat. Pendapat yang asal, takdir seperti itu sah. Sebagaimana sah takdir sembahyang jenazah ke atas mayat orang-orang Islam yang terkeliru dengan mayat orang-orang kafir, apabila ia berkata, aku niat sembahyang atas orang ini juga yang muslim. Maksudnya macam ni, kita pergi satu tempat ke singgah mayat, tengok-tengok imam tu, Allah Akbar, dah jadi imam, dia dah sembahyang, dia dah sembahyang, kita ni nak sembahyang berjemaah, dapat pahala lebih. Sedangkan kita tahu dia tu sembahyang tambah ke ataupun sembahyang jamak dengan kasar ke, kita tahu adakah dia sembahyang 4 rakaat sempurna ataupun dia buat jamak kasar. Maka kita pun Allah Akbar, kita niat macam ni, kita niat, kita niat, kalau dia buat jamak qasar, saya pun ikut je lah. Dia berhenti dua rakaat yang pertama tu, dia bagi salam, saya bagi salam lah. Sebab waktu itu waktu zuhur. Contohnya, kalau waktu zuhur, mestilah dia buat jamak takdim. Kalau kita berhenti waktu asar, mestilah dia buat jamak takdim. Tak kisahlah dia semayang jamak pun, saya ikut je lah. Kita pun Allahu Akbar. Rupa-rupanya betul sangkaan kita, dia buat jamak. Habis apa ni, bagi salam, habis dua kali bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun ikut.